Halo teman-teman, selamat datang di saluran kami. Hari ini kita akan membahas latihan untuk persiapan menghadapi tes sumatif akhir semester 1 mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 5. Langsung saja mari kita mulai. Soal 1. Nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah A. Percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Mempererat persatuan dan kesatuan. C. Meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air. D. Meningkatkan gotong royong bersama. Jawabannya adalah A. Percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Soal 2. Di bawah ini merupakan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila, terutama sila ketuhanan Yang Maha Esa adalah A. Rajin sembahyang dan berdoa kepada Tuhan. B. Mengejek teman yang berbeda agama. C. Menyayangi teman yang seagama saja. D. Menganggap agama kita yang paling bagus. Jawabannya adalah A. Rajin sembahyang dan berdoa kepada Tuhan. Soal 3, dalam pengamalan nilai sila Pancasila bahwa manusia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang A. berbeda sesuai dengan status sosialnya. B. berbeda sesuai dengan daerah. C. sama tergantung di mana berada. D. sama tanpa kecuali. Jawabannya adalah D. sama tanpa kecuali. Soal 4, manusia adalah makhluk yang saling berinteraksi dengan manusia lainnya, sehingga manusia dikatakan sebagai makhluk A. individu. B. sosial. C. masyarakat. D. kelompok. Jawabannya adalah B. sosial. Soal 5, dalam bermasyarakat, memecahkan masalah secara bersama-sama dan musyawarah merupakan cerminan dari sila ke A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Jawabannya adalah D. 4. Soal 6. Bapak IR, Soekarno dan Mohatta adalah pahlawan proklamasi yang sering diberikan julukan sebagai A. Dwi Bangsa. B. Dwi Tunggal. C. Dua Serangkaian. D. Dua Bersama. Jawabannya adalah B. Dwi Tunggal. Soal 7. Tingkah laku sesuai dengan norma yang diterapkan di lingkungan keluarga sebagai sikap beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa ditunjukkan dengan A. bangun sesuai dengan keinginan. B. tidak mau merapikan tempat tidur. C. malas berpamitan kepada orang tua. D. berdoa kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaan. Jawabannya adalah D. berdoa kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaan. Soal 8, Mohatta adalah pahlawan nasional yang lahir di daerah A. Bukit Tinggi. B. Flores. C. Jakarta. D. Sumba. Jawabannya adalah A. Bukit Tinggi. Soal 9, seseorang bisa terkena hukuman penjara serta denda jika terbukti mengambil barang yang bukan miliknya. Perilaku tersebut melanggar norma A. hukum. B. kesopanan. C. kesusilaan. D. agama. Jawabannya adalah A. hukum. Soal 10, membantu tetangga yang sedang terkena musibah kebakaran merupakan cerminan sikap yang mencerminkan norma A. kesopanan. B. kesusilaan. C. agama. D. hukum. Jawabannya adalah B. kesusilaan. Soal 11, sanksi yang bersifat siksaan di akhirat dan karma adalah norma A. agama. B.
hukum, C. kesopanan, D. kesusilaan. Jawabannya adalah A. agama. Soal 12, Indonesia adalah negara yang majemuk terdiri atas keragaman baik budaya, adat istiadat dan lain sebagainya. Jika warga negara tidak melaksanakan norma dengan baik, maka akan terjadi A. persatuan, B. keharmonisan, C. kekacauan, D. keindahan. Jawabannya adalah C. kekacauan. Soal 13, norma kesopanan adalah ketentuan yang berasal dari A. pergaulan, B. keinginan, C. daerah, D. negara. Jawabannya adalah A. pergaulan. Soal 14, segala sesuatu yang kita terima setelah melakukan pekerjaan disebut dengan A. hak, B. kewajiban, C. tanggung jawab, D. kebiasaan. Jawabannya adalah A. hak. Soal 15, undang-undang yang mengatur mengenai penggunaan teknologi di Indonesia adalah nomor A. 19 tahun 2019, B. 19 tahun 2016, C. 16 tahun 2015, D. 14 tahun 2013. Jawabannya adalah B. 19 tahun 2016. Soal 16, Tias melihat seorang nenek yang sedang berdiri di dalam kereta. Kemudian, Tias mempersilakan nenek tersebut duduk di kursinya. Tias telah berperilaku sesuai dengan norma A. agama, B. kesusilaan, C. kesopanan, D. hukum. Jawabannya adalah C. kesopanan. Soal 17, kita sebagai warga negara yang baik, harus selalu menaati norma hukum. Norma tersebut bersumber dari A. kitab suci, B. hati nurani, C. kebiasaan masyarakat, D. peraturan perundang-undangan. Jawabannya adalah D. peraturan perundang-undangan. Soal 18, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Mengikuti upacara agama lain. 2. Membantu teman yang berbeda agama. 3. Menaati segala aturan agama yang berlaku. 4. Mengabaikan tata tertib ketika berkendara. 5. Saling menghargai dan bertoleransi. Contoh sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ditunjukkan oleh pernyataan nomor A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 5, C. 3, 4, dan 5, D. 1, 4, dan 5. Jawabannya adalah B. 2, 3, dan 5. Soal 19, akibat dari menyebarkan informasi yang menyebabkan kebencian dan permusuhan antar individu atau kelompok yaitu titik A. denda, B. berdosa, C. merasa bersalah, D. dikucilkan masyarakat. Jawabannya adalah A. denda. Soal 20, berikut ini salah satu tindakan beretika saat menggunakan media sosial yaitu titik A. mengunggah kalimat sara, B. memberikan kritik yang membangun, C. berkomentar dengan kalimat kasar, D. menjiplak karya orang lain. Jawabannya adalah B. memberikan kritik yang membangun. Demikianlah pembahasan latihan soal persiapan menghadapi tes sumatif akhir semester 1 mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 5. Semoga dapat membantu dalam belajar.
Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video lainnya.